semuanya, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar bareng Kak Gaby? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan kewarganegaraan dengan topik kegiatan yang mencerminkan bersatu dalam keberagaman di sekolah. Perhatikan soal berikut ini ya. Bu guru memberikan tugas kelompok menggambar batik di kertas karton. Lalu Tony mendapat bagian untuk membawa kertas karton dari rumah. Saat di halaman sekolah, ia tampak kesusahan membawa barang-barangnya. Melihat hal ini, sikap kita sebaiknya. Sekarang kita akan bahas ya. Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki berbagai macam perbedaan. Dalam hal ini, keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya. Keberagaman yang dimiliki setiap individu antara lain, pertama, keberagaman ciri fisik. Kedua, keberagaman jenis kelamin. Ketiga, keberagaman sifat atau watak. Keempat, keberagaman hobi atau kegemaran. Kelima, keberagaman kemampuan akademik. Dan yang terakhir, keberagaman usia. Selain itu, keberagaman individu juga dapat dilihat dari keberagaman ras, suku, agama, dan golongan. Di sekolah, setiap individu juga memiliki karakteristik yang beragam. Mulai dari siswa, guru, dan staf memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Agar tercipta suasana sekolah yang tentram dan damai, kita harus selalu menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Misalnya, dengan saling bekerja sama atau bergotong royong, saling tolong-menolong, dan tidak mengejek satu sama lain. Berdasarkan cerita pada soal, Tony mengalami kesusahan saat membawa barang-barangnya. Sikap yang sebaiknya kita lakukan adalah membantu Tony membawakan barang-barangnya. Sikap tolong-menolong ini dapat menciptakan persatuan di dalam lingkungan sekolah. Jadi, jawaban yang benar adalah membantu membawakan barang-barangnya. Mudah kan ya? Kak Gaby masih punya satu soal lagi nih. Untuk teman kece yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tentunya bagikan video ini ke teman kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.